Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Pawon Bunda. Kali ini saya akan membuat mie goreng nyemek. Ikutin terus tutorialnya ya. Cekidot. Siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya sudah saya tuliskan ya teman-teman. Untuk cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, dihaluskan ya. Nah, setelah dihaluskan maka langsung saja digoreng. Setelah bumbunya sudah matang, sudah harum, maka langsung saja masukkan 1 butir telur. Setelah telurnya sudah diorak-arik, maka langsung masukkan air sekitar 150 ml sampai 200 ml. Kemudian dimasukkan mie-nya ya teman-teman. Lanjut dimasukkan bumbu dari mie tersebut. Tambahkan garam. Kemudian kaldu jamur. Gula merah. Tomat. Nah, kemudian masukkan kangkungnya ya teman-teman. Diaduk-aduk. Minyak nggak usah terlalu kemblotongan ya, atau kematangan. Tambahkan kecap secukupnya. Masukkan saus secukupnya ya teman-teman. Nah, sudah matang, siap untuk dihidangkan. Nah, seperti ini teman-teman penampakannya. Menggugah selera bukan? Yang baru tonton video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.